Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. No one's trying to stop this. They can see you're my thing. If you're gone, I'm here. I should meet you, meet you. If you're lost, you fall, I'm beneath you, beneath you. No matter where you run, I'll be the one to follow you down. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. You were mine. What if we could make it our whole lives? Despite the ones that doubt us, this is home, this is right. If you're gone, I'm here. I should meet you, meet you. If you're lost, I'm beneath you, beneath you. No matter where you run, I'll be the one to follow you down. Ingat, ini adalah inisiatif Tuhan bagi kalian. Rencana Tuhan bagi kalian. Dan selalu ingat bahwa di dalam berumah tangga, kalian itu sama di mata Tuhan. Sebagai suami dan istri, dan dipersatukan di dalam lembaga yang suci, yaitu lembaga pernikahan. Saya, Randy Nicholas Lishassel, mengaku di hadapan Allah dan jemaatnya, mengambil engkau, Olivia Florencia Tumurang, sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Selanjutnya, sesuai dengan firman Tuhan, saya hidup bersamanya mulai hari ini dan seterusnya, baik dalam waktu senang maupun susah, kelimpahan maupun kekurangan, sehat maupun sakit. Saya akan senantiasa mengasihimu, melindungimu, sampai maut memisahkan kita. Inilah janji setia yang saya ucapkan dengan tulus hati.